Ya udah mandi, udah seger, tapi kelihatan kayak belum mandi. Udah yang penting udah mandi, terus nanti bentar lagi mana mau catokan dulu biar rapihan. Dan si kunyung-kinyung lagi main. Mandi juga, ya kan? Lagi main masak-masakan di atas tempat tidur aja mainnya. Gak apa-apa. Apa dong main apa dong itu? Hah? Oh lagi ke pesta, itu ada kue tartnya gitu-gitu. Oh ya udah deh. Selamat bermain karena mama mau catokan dulu. Isi. Catokan dulu. Karena rambut mama memang selalu tidak bersahabat. Jadi memang mama belum fokusin buat apa namanya perawatan rambut nih guys. Karena mama kebanyakan ngurusin tutorial Lego. Jadi rambutnya kurang diperhatiin. Tapi kalau Manai ke kantor, itu biasanya di kantor Manai catokan. Catok kerfila apalah. Ini kayaknya Manai hari ini mau catok lurus aja dulu. Karena rambut Manai bergelombang. Bergelombang tiada tara. Ya kan? Aduh, lembut banget Manai. Ya. Yang penting cepat aja deh. Soalnya abis ini Manai mau ini dulu jemur pakaian. Ya kan? Hah, belum. Oh iya, abis ini Manai mau pesen makan dulu. Karena kita tidak masak hari ini. Omi enggak masak hari ini, jadi Maya mau pengen banget makan hokben. Gimana ya? Wow, rambutnya. Kalau yang ini dia harus dikatasin gitu kan. Itu kan catoknya. Nah. Jadi teman-teman, mana itu punya penyakit apa kulit, jadi mana yang nggak ngerti entah kena psoriasis atau apa ya. Jadi kalau udaranya nggak bagus kulit mana yang ngelupas, dikirain ketombean. Nah, enak banget ya, soalnya dia ngupasnya nggak cuma di kulit kepala tapi sampai di sini nih, sampai di sini sini tuh mana jadi kayak panuan kan, dikirain panuan. Kalau kulit mana itu lagi ngelupas-ngelupas. Sedih banget kan? Itu kalau mana yang terlalu capek juga apa namanya? Juga ini juga, kambuh juga kulitnya. Ada yang sama enggak sama Manai? Entah autoimun atau memang alergi sama cuaca. Tapi alergi cuaca juga sih Manai kalau terlalu dingin gitu ya. Cuacanya terlalu dingin, kulit Manai jadi ngelupas. Maya lebih rapi lah ya. Hah? Tanda kan deh. Bingung. Yang bagian sini. Yang penting rapi aja sih ini. Kenapa? Iya. Kenapa belakangnya? Oh gitu. Iya. Itu loh mak. Coba panggil lagi. Itu loh mak. Nah ya tuh ya udah diajarin panggil mommy tapi tetap aja nggak bisa. Gak mau. Ikutin manggilnya mak mak. Emang sih dia lahirnya di Tangerang jadi dia Betawi Tangerang. Mama, mama. Ada Kena ya manggil mamanya, mama, mama. Enggak, aku mama. Oh gitu ya. Nah, udah. Rapi nggak guys? Rapi kan? Nah, nggak terlalu rapi. Udah yang penting kelihatan rapi lah. Oke, dulu mana yang mau pakai ini Wardah? Mana nih kelihatan nggak sih? Ini Wardah face mist. Biar mukanya makin segar.
biar muka mama-mama ini seger. Hmm, kan? Coba-coba. Coba, lihat tuh. Banjir. Penting rapi lah ya. Banjir kan? Oke, sekarang kita mau pesen Hokben dulu. Kita pesen Hokben dulu. Tuh, Mak lapar, Mak. Kita order dulu, guys. Mama lagi. Ya udah enggak apa-apa deh. Ini kita pesen Hokben. Apanya yang hilang? Hokben. Kita nggak tiap hari kok kalau mesen-mesen kayak gini nih, waktu-waktu tertentu aja dan pas lagi mana yang ada duit ya. Oke. Hokben. Kamu mau apa, Naya? Kasih tahu dong ke teman-teman aku sukanya apa. Ya ampun, lucu banget. Kamu sukanya egg roll, Nay. Tunggu ya, Mama cek ya. Di sini ada. Kasihan Naya lapar, guys. Oke, bentar. Mana ya? Paket egg roll. Kesukaan Naya tuh egg roll. Kalau Manai sukanya shrimp roll. Naya egg roll, Manai shrimp roll. Iya, jadi nanti kita bisa tukeran ya kan. Omi mau apa? Omi numpang makan. Ada apa, Omi? Egg chicken roll. Oke. Terus shrimp roll. Terus aku tahu. Baby fura ya. Baby fura, itu kemarin aku juga. Iya. Omi, ada nasi nggak? Oh, nasi kemarin. Udah, nggak apa-apa. Nih, beli. Iya. Dan kita suka banget sama yang namanya saladnya Hokben tuh paling suka. Paling the best. Enak banget sih. Iya, nanti Mama beli. Jadi biar tambah gitu ya. Nah, ada saladnya. Salad Hokben. Oke. Mari kita pesan. Aduh, cek dulu egg chicken roll, shrimp roll, abi furai, salad Hokben. Yummy, so yummy. Kita cek diskon dulu ya, mama-mama tuh selalu pakai diskon, jadi biar lebih murah gitu ya, ya kan? Iya dong, tuh kan lebih murah kan jatuhnya. Dapat diskon 51.000 GoFood Hokben. Oh my god. Ya sayang. Enggak ada yang kids, ini aja udah. Mari kita pesan sekarang juga. Yes. Konfirmasi. Mama, lapar. Udah ada yang track lapar. Iya, kita tunggu Hokben datang dan kita makan Hokben. Tapi sebelum Hokben datang, mendingan temenin Manai jemur pakaian dulu, oke? Oke. Manai kaget banget anak Manai. Mau lihat nggak? Dia manjat di situ, coba. Tuh. Bagaimana ini udah manjat-manjat? Nih, dari Natal belum diturunin juga, udah tunggu sampai Natal 2024 aja ya, biarin aja gitu ya. Ayo, Mama mau jemur pakaian dulu. Kita mau jemur pakaian. Ini udah semua kita jemur, mana yang mau jemur dulu? Mama, ma, nanti diedit kan? Tapi nanti kena paha, ma. Datang Hokbennya, ada yang udah kelaparan. Sungguh kelaparan, lihat mukanya tuh, lapar banget dia nungguin makan. Puasa ya, ini jadi menunya Naya nih selalu egg roll. Terus ini ada ebi purai, terus ada shrimp roll. Biasanya kita tuh dicampur-campur gitu. Jadi kita belinya paketan gini bisa dicampur, tuker-tuker ya kan. Seneng kan kamu kan? Selamat makan.
udah lapar banget. Ini makan dah. Naya kalau makan gimana? Coba kasih lihat dulu. Mana coba lihat kamu makannya. Iya iya coba. Oh my god. Gak bisa. Enak, nyami. Selamat mamam, Tanaya. Sedap. Seneng banget ya. Emang cocok kita kalau ke Jepang sama Korea ya. Nanti ke Korea duluan ya. Amin, amin. Salad porsi Hokben itu paling enak guys. Apalagi, dicampur mayones gini ya kan. Mantap kali. Salak jadi kan salad Hokben-nya ya kan. Mantap banget ini, yang paling enak dah. Ya kita makan. Kita makan dulu ya. Makan. Makan dulu. Mama. Kita mau ke warung. Apa? Warung. Warung. Suka Naya, ayo. Kita ke warung. Let's go. Beli apa? Beli beras. Beras. Bisa beli es krim, coba lihat es krimnya. Katanya es krim viral ini. Nah, ya. Oke, katanya es krim viral. Coba lihat. Iya. Apa namanya? Wala. Waku-waku. Ini beli beras 2 liter. Let's go, kita kemana lagi? Jalan-jalan. Gimana ini? Es krim ininya? Es krim viralnya? Astaga! Astaga! Rasanya apa sih kayak gitu? Cola. Cola? Oh my god, Naya. Kamu jadi zombie ya? Lihat aja. Naya! Oh my god. Hey guys, kita siap jalan. Jalannya juga mau bawa mobil, bersihin mobil, mau cuci interior. Nanti kita spill harganya berapa kalau untuk segini nih cuci interiornya berapa sekarang. Karena udah lama banget tidak dicuci. Gimana? Nonton Avatar. Mau nonton Avatar. Okay, see you di salon mobil. Katanya kita ini lagi di lobby apartemen. Ada yang ketinggalan. Jadi guys, biasanya kita Sabtu sama Minggu kita pulang ke rumah. Jadi jarak rumah sama apartemen tuh lumayan. Lumayan kira-kira 30 menit. Cuma kalau macet bisa 1 jaman. Nah, Manai kenapa tinggal di apartemen? Karena kalau Manai ke kantor lebih dekat gitu. Iya gak? Iya kan? Ya udah, akhirnya karena ada yang ketinggalan, jadi Omi Opi lagi naik dulu ke atas ngambil barang-barang yang ketinggalan. Terus Naya, tadi Mama tinggal sendirian, maaf ya. Gara-gara mau ngambil paket. Ya ampun, kirain Mama ada Opi tadi. Habis dari sini baru kita pergi ke car wash. Di car wash itu kita mau cuci nih interiornya nih di dalamnya semuanya, karena memang 7 tahun kita tidak mencuci interior. Aduh, maafin ya mobilnya, maafin ya. Maafin ya kamu ya. Ketawa mulu dia. Kita udah di car wash tapi enggak bisa cuci interior. Ini kenapa sih? Repot banget. Harus digabung ini tempat duduk. Tuh udah. Heboh deh. Ya, terus mau tidur. Ya. Ya udah dadah dulu deh. Lihat Opi tidur, kasihan deh. Dia malah tidur guys di car wash. Yeay, dia sudah di atas. Iya. Kita cuma nyuci mobil aja. Nyuci sama apa namanya? Vakum. Yaudah, nanti kita cari lagi aja ya. Bye all, thank you yang udah nonton. Kenapa Naya? Mau berburu takjil. Kamu tahu takjil? Matanya serem banget, Naya.
kita mau cari takjil karena ini sudah jam 4. Biasanya sudah hadir. Nah, itu dia tuh. Tuh dia nih. Nih, ini Mam. Ini. Waduh. Mau beli takjil apa aja? Coba kasih lihat. Lontong. Lontong satu. Terus dua. Terus ini apa namanya? Lagu mutiara. Nih, ini. Ini apa? Biji apa namanya? Mutiara. Mutiara. Terus ini bubur sumsum. Bubur sumsum kesukaan kita semua. Biji salak. Wow, biji salak kesukaan kita semua. Terus ini apa namanya? Kolak. Kolak campur-campur pisang ubi. Ada. Iya, gitu nai takjil. Buka ini. Ini seneng. Jadi dadah yang tadi, jadi dadanya yang sekarang aja. Si Naya udah makan duluan, sorry ya. Naya udah makan duluan lontongnya dan itu tadi ya mau buka-buka ya kan? Dia kesenangan banget guys, baru kali ini di hari puasa Naya makan apa berburu takjil ya, makan makanan untuk buka puasa yang manis-manis juga tadi kan beli kolak. Yummy kan? Enak kan? Mantap ya. Oke guys, see you another vlog ya. Thank you yang udah watching. Besok sekolah minggu ini lagi. Oh iya, nanti kita nge-vlog lagi ya. See you guys. Dadah dong. Oh, gitu. Dadah. 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 Wah, wah, wah. Golden hour. Do ba do ba do, a do ba do ba do ba do, a do ba do ba do.